kabarnya nih? Ketemu lagi ya sama Aiska. Ais mau kenalin pesawat lagi nih. Kita kenalan sama helikopter yuk. Helikopter juga biasa disebut dengan rotorcraft atau chopper lah. Helikopter ini termasuk pesawat yang unik. Kalau pesawat biasa sayapnya ada di badan pesawat, sayap helikopter ini ada di atas berbentuk baling-baling. Kata helikopter sendiri berasal dari bahasa Yunani. Helix yang artinya spiral dan pteron artinya sayap. Makanya ada juga yang menyebutnya dengan pesawat sayap putar. Di helikopter ini juga ada baling-baling kecil loh di belakangnya. Fungsinya untuk menyeimbangkan putaran baling-baling yang besar di depan. Baling-baling ini disebut dengan tail rotor. Helikopter ini selain digunakan untuk transportasi, juga biasa digunakan untuk membantu tim SAR dan firefighter untuk memadamkan api dengan cepat. Helikopter ini bisa terbang dengan kecepatan mencapai 350 hingga 400 km per jam loh. Dengan jarak tempuh sampai 2000 km, helikopter ini bisa terbang tinggi hingga 11.000 kaki dari permukaan laut loh. Helikopter juga bisa terbang di tempat loh, atau biasa disebut dengan hover. Helikopter juga bisa terbang mundur. Dan juga helikopter bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Landasan helikopter disebut dengan helipad. Dan pilot di helikopter berada di sisi kanan, berbeda dengan pesawat biasa yang kapten pilotnya berada di sebelah kiri. Wah, keren kan helikopter ini? Siapa nih yang mau ikut Ais naik helikopter? Gitu dulu ya video kali ini. Makasih loh udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.